Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Terima kasih buat kalian yang udah support aku. Mohon maaf untuk minggu kemarin aku belum bisa upload video YouTube karena kemarin aku gak stay di rumah. Jadi aku kemarin lagi pergi bepergian gitu. Jadi gak bisa stay di rumah untuk buat YouTube kayak sekarang. Tapi di video kali ini aku buat salah satu, mungkin banyak banget orang yang suka sama video ini. Semoga aja kalian suka sama video aku. Dan untuk kalian yang baru pertama lihat YouTube channel aku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk selalu follow Instagram aku di sini. Oke, seperti thumbnailnya, aku kali ini mau buat video tentang heels untuk kondangan. Pasti banyak banget kan, apalagi masa pandemi sekarang, pasti udah mulai nih banyak banget pesta-pesta gitu kan, banyak banget event untuk kondangan gitu kan. Jadi aku kali ini mau buat video untuk itu, jadi kalian harus lihat sampai akhir. Jadi nanti aku bakalan try on juga untuk heelsnya ini, jadi kalian harus nonton sampai akhir. Di barang ini aku beli di Shopee dan harganya itu under 150.000. Menurut aku itu untuk kita-kita yang gak terlalu punya uang yang lebih, menurut aku itu standar guys, karena sesuai sama barangnya dan sesuai sama produk yang dia jual. Jadi kita gak bakal kecewa gitu loh. Sebenarnya ini barangnya, tapi sayangnya ini bukan kotak asli dari produknya. Kotak asli dari produknya itu aku tinggal di rumah saudaraku, jadi aku gak bisa tunjukin kotak aslinya kayak mana. Tapi sebenarnya kotak aslinya itu bagus banget guys, warnanya hampir mirip kayak gini juga, warna pink. Langsung aja ya aku tunjukin aja karena mungkin dari kalian udah penasaran banget kan. Ini produknya. Ini sebenarnya udah banyak banget, udah sering banget sih sebenarnya aku pakai untuk pergi-pergi ke acara-acara kayak kondangan gitu atau pesta. Ini sering banget aku pakai. Jadi dari produk ini dia itu ada berbagai macam warna. Nanti kalian langsung lihat aja di description box aku untuk linknya, dan kalian bisa langsung lihat di Shopee-nya dia punya warna apa aja, dan dia juga punya berbagai macam ukuran guys. Jadi tenang aja buat kalian yang kakinya kecil, kakinya besar, itu pasti bakalan ada size-nya. Jadi kalian lihat aja langsung nanti link di description box aku. Nih aku ngambil warna yang cream dan aku ambil ukuran yang 39. Sebenarnya ukuran aku itu 40, tapi sayangnya aku salah milih ukuran. Pas aku ukur dia tuh kan ada di detailsnya itu tuh dia kita bisa ukur sendiri kan. Nah aku ukur sendiri dan aku tuh salah milih ukuran gitu guys. Aturan satu size di atas kalian. Tapi ini menurut aku pas banget di aku dan dia nggak terlalu kekecilan, jadi masih bisa dipakai. Dari segi bahannya, menurut aku dia ini cukup bagus karena dari harga 150.000 kalian udah bisa dapetin heels cantik kayak gini. Yaitu tapaknya tuh, tapaknya ini menurut aku dia puffy, dan dia di bawahnya ini guys, nih di dekat cekungannya ini dia puffy banget, dan dia agak cembung sedikit dari tapak yang aslinya. Selanjutnya dari tapak bawahnya, ini produknya kayak gini, dia tuh kayak anti slip juga, ininya anti slip dan ini anti slip juga. Dan untuk si tapak bawahnya ini nggak terlalu tebal, tapi menurut aku lemnya itu bagus banget, kayak nggak ada yang keluar-keluar gitu. Nah untuk tinggi dari heelsnya ini dia cuma 3 cm, jadi nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Kenapa? Di sendalnya ini dia tuh ada detail talinya 2 gini. Ini tuh tali biasa yang lurus kayak gini, dan ini tali jalinnya. Dan dia ini ada juga tali yang untuk ke belakang gini, jadi dia gini ya talinya ke belakang. Dan untuk pengaitnya ini kalian bisa atur ukurannya. Ini ada yang 1, 2, dan ketiga. Ini aku pilih ukuran yang paling besar. Dan dia tuh gampang banget kalau kalian mau pakai, tinggal kalian tarik aja untuk ngelepasnya, dan kalian masukin langsung ke dalam ini tuh. Dan dia untuk masukin si talinya tadi, jadi langsung keiket gini guys. Aku nggak jelasin ini brandnya dari mana. Jadi ini brandnya dari Giselle nih tuh. Nanti kalian langsung lihat aja di description box aku, karena itu tokonya menurut aku udah bagus banget dan dia tuh banyak banget itu varian dari heelsnya. Jadi kalian langsung lihat aja di description box. Oke, kita langsung aja yuk ke try on-nya. Oh,
guys, kalau video aku tadi kecepatan, aku mohon maaf banget. Baik kalian yang ingin bertanya juga, aku sangat menunggu-nunggu tuh komenan dari kalian. Jadi kalian harus komen nih di kolom komentar aku tentang Hills tadi ataupun tentang video-video aku yang lain. Karena aku bakal insyaallah balas komen-komen dari kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan share video aku. Dan jangan lupa kalau kalian mau lebih dekat sama aku, kalian bisa follow Instagram aku di sini. Oke guys, sekian aja video dari aku. Jangan lupa untuk selalu dukung aku. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel aku. Dah guys, see you on my next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.